subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali kita akan berbagi rambu-rambu hidup dan kehidupan warisan leluhur Nusantara bersama saya Pak Dewaspodo. Kali ini kita akan berbagi keistimewaan orang yang lahir hari Jumat. Setiap orang yang lahir di hari Jumat memiliki keistimewaan tersendiri yang belum tentu dimiliki oleh orang-orang yang lahir di hari yang lain. Memiliki sifat dasar dan karakter alamiah yang tentunya berbeda dengan orang yang lahir di hari-hari yang lain. Lalu, apa sajakah keistimewaan orang-orang yang terlahir di hari Jumat? Langsung saja kita bahas satu persatu. Hari Jumat, neptunya berada di angka 6. Parasane lakuning banyu, tenang tapi menghanyutkan. Begitu pula orang-orang yang terlahir di hari Jumat. Sikapnya tenang, pendiam, tidak banyak bicara, tetapi bisa menghanyutkan. Karena diamnya orang yang terlahir di hari Jumat, dia memiliki kualitas tersendiri. Orangnya kebanyakan sangat cerdas, wawasannya luas, dan memiliki ide-ide yang cemerlang. Kehadirannya di dalam pergaulan sangat dinantikan oleh teman-temannya, karena orang-orang yang terlahir di hari Jumat bisa mempengaruhi lingkungan yang berada di sekitarnya. Dia bisa membawa pengaruh positif maupun pengaruh negatif terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Memiliki kewibawaan. Jadi tidak heran orang yang lahir di hari Jumat jika menjadi seorang pemimpin akan berpengaruh besar terhadap lingkungan yang dipimpinnya. Orang yang terlahir di hari Jumat duweni katresnan lan welas asih marang sapadane. Memiliki jiwa sosial. Dia orangnya sensitif, tidak tega ketika melihat orang lain merasa kesusahan. Karena inilah, dia tidak akan segan-segan membantu siapapun yang sedang kesusahan. Membantu dengan tenaga, pikiran maupun dengan materi. Orang yang terlahir di hari Jumat, ketika dia menyukai sesuatu, dia akan fanatik. Apabila dia suka pada seseorang, maka dia akan fanatik pada orang tersebut atau tokoh tersebut. Kalau dia suka pada hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, dia juga akan fokus pada hal tersebut. Orang yang terlahir di hari Jumat, jika memiliki keinginan, dia akan fokus mengejarnya sampai keinginan tersebut berhasil dia dapatkan. Ini yang bisa menjadi penyebab orang-orang yang terlahir di hari Jumat sepertinya mudah mendapatkan rezeki. Karena dia tipe orang yang bekerja keras. Tidak segan-segan kerja siang dan malam ketika dia mengejar sesuatu. Orang-orang yang lahir di hari Jumat juga memiliki prinsip yang teguh. Prinsipnya sangat kuat. Dia tidak akan mudah dipengaruhi orang lain. Di dalam asmara juga merupakan orang yang sangat romantis. Karena inilah banyak orang yang menyukainya, terutama lawan jenisnya. Orang yang terlahir di hari Jumat, jika dia sampai sakit hati, dia tidak akan mudah melupakannya.
sulit untuk move on, atau sulit untuk segera bangkit ketika dia sakit hati kepada seseorang. Kesedihannya akan terus berlarut-larut. Lalu, apa yang menjadi kunci sukses bagi orang-orang yang terlahir di hari Jumat? Menjaga silaturahmi mutlak harus dilakukan. Yang menjadi kunci suksesnya yang lain, dia harus bisa menjaga keseimbangan emosional dan juga spiritualnya. Harus mampu mengendalikan emosinya. Ini sangat penting untuk orang-orang yang terlahir di hari Jumat, karena kebanyakan suka keras kepala. Anda juga harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Ini akan sangat berguna untuk keberhasilan dan kesuksesan di dalam perjalanan kehidupan Anda. Itulah tadi rambu-rambu hidup untuk orang yang lahir hari Jumat. Semoga ini bisa membuat teman-teman yang terlahir di hari Jumat, kehidupannya akan semakin baik, mendapatkan rambu-rambu hidup yang membuat kehidupan Anda akan semakin baik dari waktu ke waktu. Cukup sekian, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.